Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, eventnya hari ini ada banyak sekali ya. Kita dikasih gratis legend nih. Dari negara Ikeike Kimochi, Kazuyoshi Miura. Pemain yang sangat tua ya guys di Jepang. Masih seger buger nih, meskipun udah kakek-kakek. Mungkin dia satu keluarga sama kakek Sugiono ya guys. Sehat bugar loh, padahal usianya udah setengah abad. Lumayan nih ya, legend. Apakah bagus? Coba kita cek guys. Dia ternyata silver zong. Lumayan lah, gua kirain tadi white zong. Si kakek Miura ini striker. Kemampuannya astaga, hancur lebur guys. Ya udahlah ya, gua ambil aja. Nanti gua pengen coba nih guys, kemampuan si kakek Miura ini. Tahu-tahu jago ya kan? Terus bisa bantai lawan. Wah, gak bener sih. Oh ya, bagi kalian yang main di mobile, dapat juga gak guys legend kakek tua ini? Kira-kira gimana kemampuannya? Coba komen di bawah ya. Dan ini dia, si kakek Miura dengan usianya 50 tahun guys. Gila, masih kuat nih orang. Tahu-tahu pas lari malah asma lagi. Tapi tenang guys, sepertinya enggak. Karena dia sudah belajar dengan kakek Sugiono. Oke, terus ada versinya yang muda guys. Iconic moment. Di sini ya elah. Lagi-lagi hancur lebur guys. Black ball-nya cuma satu doang. Sampai ke bawah bronze dan white zong. Bagi kalian yang sultan, bisa dapat ini Miura versi muda. Rating 88. Oke guys, kita beralih ke sebelahnya lagi. Ada iconic moment Kubo. Ya elah, sama aja nih kayak si Miura. Khusus untuk yang kebanyakan koin ya. Atau sultan. Nih, cobain. Kalau gua sih enggak. Rating 86. Oke lah, kita skip aja iconic momennya. Karena gua pengen cobain 3 klub selection. PSG, Madrid, dan Liverpool. Waduh, gak bakalan rugi nih guys. Oke, yang pertama gue pengen coba di Liverpool dulu. Di sini 87,5% black ball. Di dalamnya ada Sadio Mane dengan rating 95, speed 97, acceleration 98. Nice, terus ada Thiago. Lopez ball control 96, tag position 97. Selanjutnya si Raja Mesir. Tag position 97, speed 96. Boleh lah ya. Kemudian ada Arnold dengan lofted pass-nya 98. Very nice ke bawah. Wijnaldum. Nothing blue. Diogo Jota. Sama aja. Terus Ozan Kabak. Dan yang terakhir Gold Ball Phillips. Oke guys, langsung saja kita coba 3 kali kesempatan di klub selection Liverpool. Semoga gua bisa dapetin Mane, Mohamed Salah, Thiago, dan si Arnold. Ya ini dia percobaan pertama. Please berikanlah yang terbaik untuk PES Indonesian. Oke guys, kaki kanan. Siapa ini nomor 19? Oh, siapa nomor 19 Liverpool? Gua lupa. Ozan Kabak. Gegeng gak nih guys? Back muda. Usia 20 tahun. Coba komen di bawah ya. Lumayan guys, dapat si Ozan Kojan. Yang penting gak gold ball ya kan? Oke guys, percobaan kedua di klub selection Liverpool. Please dong Sadio Mane, Thiago, Mohamed Salah, dan Arnold. Keluarlah kalian. Datanglah kepelukan PES Indonesian lagi. Ini dia guys. Siapakah gerangan ini? Kaki kanan. Dan sepertinya nomor 66. Arnold kenal-kenal. Yes, pada akhirnya target gua berhasil guys. Ini yang Anda butuhkan. Selamat datang Arnold di PES Squad. Percobaan kedua baru berhasil guys, dapatin yang spesial. Bagaimana dengan percobaan yang terakhir di klub selection Liverpool? Ayolah, Sadio Mane, Mohamed Salah, Thiago. Datanglah kalian, para skuad Liverpool pilihan. Oke, kaki kiri. Siapa ini? Yes. Raja Mesir is back, my friend. Mohamed Salah. Alhamdulillah, wa syukurillah, my friend. Very nice, guys. Mantep bener dah.
Dua squad dengan ability yang spesial gue dapetin di Liverpool. Selanjutnya kita akan ke Real Madrid. Di sini, nah ini yang benar 100% black ball guys. Jadi tidak usah khawatir lagi. Di dalamnya ada si Haji Benzema. Ball control 95. Mantep dah. Terus Courtois. Ada 5 ya yang spesial. Gile benar. Semoga aja gua bisa dapetin. Selanjutnya ada Casemiro. Physical contact 96, stamina 95. Very nice, gelandang bertahan. Selanjutnya Luka Modric dengan ball control 96, Lopez 95. Nice sekali. Terus ada Asensio. Nothing blue guys. Terus Mendy. Speed acceleration 95. Cepat dan lincah. Ke bawah ada Eder terkedar-kedar. Terus yang terakhir Vinicius Junior. Dribbling 97, acceleration 96. Oke guys, itulah dia para squad Real Madrid dari klub selectionnya. Semoga gue bisa dapatin Haji Benzema, Courtois, Luka Modric, Casemiro, dan Vinicius Junior. Ini dia guys, please please Konami, berikanlah yang terbaik. Dan ini dia kaki kiri guys. Oke sepertinya, oh ini Mendy guys, lupa gue guys, dia kan punya spesial juga tadi ya, sangat-sangat lincah. Beruntung sekali PES Indonesian my friend. Mendy tekedi-kedi, ini yang Anda butuhkan. Tadi gue dapat Arnold bek kanan, sekarang Mendy bek kiri. Udah lengkap guys, mantep dah. Oke, ini dia percobaan kedua di klub selection Real Madrid. Ayo-ayo Benzema, Courtois, Luka Modric, dan Vinicius Junior. Keluarlah kalian, please, please, semoga aja. Dan kaki kanan guys, siapakah ini? Nomor berapakah? 20! Vinicius Junior! Wow! Gua bisa gocek-gocek pakai ini orang guys, mantep bener dah. Sama seperti Neymar kemar-kemar. Woohoo, asik my friend. Eventnya memang sangat yahut guys. Ayo buruan coba sebelum kehabisan. Jangan sampai kalian terlambat my friend. Dan ini dia kesempatan terakhir gua di klub selection Real Madrid. Ayolah Benzema, Luka Modric, Courtois. Datanglah, datanglah. Ya kaki kanan. Who is that man? Wow, wow. Dapat Haji Benzema guys. Woohoo. Yeah. Super super beruntung sekali hari ini PES Indonesian. Mantep bener dah. Eventnya gak bikin kantong bolong guys. Gak ada ruginya sama sekali. Ya selanjutnya tersisa klub selection PSG. Oke lah, di sini 100% black ball juga guys. Mantap, sangat-sangat mantap. Di dalamnya ada Neymar kemar-kemar lagi. Tapi gue udah dapat Vinicius Junior guys. Dikasih Neymar lagi juga gak apa-apa sih. Semoga bisa dapat guys. Selanjutnya ada kura-kura Mbappe. Striker favorit gue setelah Aubameyang. Kecepatan dan kelincahnya tidak usah diragukan lagi. Si kura-kura ninja. Terus ada Navas. Dengan ability birunya ada 3 ya. Lumayan. Kemudian Kimpembe. Nothing blue. Terus Gueye. Ball winning 99, aggression 95, stamina kuda 96. Mantep nih. Lanjut ada si Drexler. Nothing blue. Kemudian Kin. Sama aja. Dan yang terakhir Dagba. Cepat dan lincah guys. Mantep bener dah di PSG. Oke guys, langsung aja kita coba di klub selectionnya. Semoga bisa dapetin Neymar, kura-kura Mbappe, Navas, Gueye, Dagba, dan ini dia. Please, 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 datanglah, datanglah, datanglah kalian. Oke, kaki kiri guys. Dan oh, nomor 3, kita dapat back ya, si Kimpembe. Not bad lah ya, yang penting 100% black ball guys. Berarti center back udah dapat 2 nih gua guys. Si Ozan Kabak dan Kimpembe. Nice lah. Pertahanan langsung lengkap guys. Tinggal kiper nih. Semoga kali ini bisa dapetin si Navas. Tapi kalau Neymar boleh juga. Mbappe, Gueye, siapa lagi tuh? Gua lupa. Oh, si Dagba. Ya, ini dia guys. Siapa kegerangan?
Siapakah gerangan ini? Oh yes, very nice. Dikabulkan Konami guys. Dikasih kiper si Color Nafas. Mantep bener dah. Pertahanan sudah super lengkap. Dan kesempatan terakhir nih untuk PS Indonesia di klub selection PSG. Kalau striker gue udah punya nih si kakek tua tadi ya. Tapi kalau misalkan ini dapat si kura-kura Mbappe, gue lebih bahagia lagi guys. Oke, please Mbappe. Ya elah, si kolor lagi dong. Astaga. Oke, guys, ini dia para black ball yang gue dapetin tadi. Ada 5 pemain belakang, Nafas, Mendy, Kimpembe, Ozan Kabak, dan Alexander Arnold. Di lini depan ada Vinicius Junior, Mohamed Salah, dan Benzema. Terus satu silver zong, legenda kita, si kakek tua Miura. Ya my friend, kalau begitu langsung saja kita coba cari lawannya secara online. Untuk menggunakan para black ball dan silver zong tadi. Langsung saja, let's go! Oke, guys, ini dia di online match tentunya. Bola dimulai dari PES Indonesia. Astaga kontrolnya. What's wrong, Vinicius Junior? Ya elah, langsung dapat lawan dong. Eits, amankan, ambil, Alexander Arnold. Umpankan ke tengah. Astaga, kenapa kocak semua? Ya elah, bisa kayak gitu dong. Tidak! Untung kipernya jago guys. Waduh, menit-menit awal gue gila sendiri nih. Passingnya bisa kacau banget dah. Hati-hati, awas, PES Indonesian. Nice, aduh, gawat. Masih di dia dong, ambil. Ya elah, letoy sekali pemirsa. Gimana nih Raja Mesir, yang bener lah. Oke, nice. Akhirnya bisa dapet guys. Di bawah kosong, come on. Mohamed salah. Salah beneran dong. Di apit guys. No. Sialan, gak ada ruang. Boleh lah ya. It's ketahuan my friend. Ayo white zong, mainkan. A pancing, Mohamed Salah. Lakukan pancingan. Kenal lu my friend. Yuhu. Dan umpan crossing. Aduh. Sial, gagal lagi guys. Langsung jauh, dapat. Oke. Mantap. Lakukan passing dan passing. Ada kakek Miura, teman orang tua. Wow, very nice. Ya, shoot. Gol. Skill dan umpan kakek tua sangat yahut guys. Gile bener dah, kemampuan terpendam guys. Ya nice, dia salah passing. Vinicius lewati dia. Gagal. Timingnya kurang tepat guys. Mantap. Bisa dapatkan lagi PES Indonesian. Come on, kita tambah golnya. Yaelah, ambil. Bisa. Mantap. Gerakan wak. Waduh, ditabrak dong. Gile. Bolehlah ya. Awas, rencana seperti apakah lagi yang dipikirkan lawan kita. Tidak akan ana biarkan ente cetak satu gol pun. Aha, mau wancu, he? Ngimpi aja lu, Tong. Dih, masih bisa ditanduk. Lumayan juga nih orang. Awas. Yes, dapat guys. Come on, PES Indonesian, saatnya beraksi. Berikan. Ya elah, white zong telat. Mau kemana? Yes. Come on, Raja Mesir. Nice, gocek 3 pemain guys. Ya, di bawah kosong. Yuhu, ayo Arnold. Aduh. Udah cepet gak bisa juga guys. Nyaris aja dapet. Awas. Mau ke atas nih. Ya tuh kan, hati-hati, dia balik ke tengah. Benar sekali, 1-2. Jangan biarkan. Mantep bener dah. Ayo PES Indonesia cetak gol lagi. Pelan-pelan guys, tenang, kita bikin dulu. Sialan, diambil. Di my friend. Kesalahan dia sendiri, kenapa terlambat? Rezeki nomplok, auto diembat. Lumayan guys, dapat lagi dong. Ayo, Raja Mesir. Kurang ajar, nggak pelanggaran.
Dapat guys, mainkan lagi guys. Passing dan the passing. Sekali lagi Vinicius. Cepat, mantap. Ya. Umpankan kaki tua. Gol. Dipecundangi kaki tua guys. Malu banget dah. Look at this replay. Kok di star my friend? Kesel ya. Terima saja nasibmu my friend, dibobol oleh kakek tua. Dapat lagi nih gua. Mantap. Woi. Kualat lu dorong orang tua. Awas Space Indonesian, hati-hati kosong di sana kejar. Yes. Dapat gua lah. Santai dulu guys. Kok main tackling aja my friend? Sudah mulai kesel dia guys. Ini yang gua suka. Mental lawan ternyata mentalnya tempe. Oke lah, gue kerjain. Nih ambil, kalau bisa. Kok gak bisa diambil sih? Ayo, mana nih tacklingnya lagi? Gue pengen lihat. Ke atas dulu ya kan? Gocek dulu ya kan? Dangding. Tetap gak bisa diambil nih. Oke lah, gue serang lagi ya. Nice, kosong. Ya, bisa nih. Kita lakukan wancu. Aduh, bokong sialan. Masih lanjut, guys. Ayo bikin dari samping. Sepertinya tidak bisa, kita coba masuk dari tengah aja. Oke, Vinicius. Aduh, dia yang dapat. Awas, mundur, PES Indonesian. Jangan sampai kosong. Hentikan dia. No. Waduh, malah pelanggaran. Wah, gawat nih, daerah rawan gol. Hati-hati. Wow. Amankan. No. Wow. Astaga, kerebut. Jangan sampai. Nah, gitu dong. Serangan balik PES Indonesian. Yuhuu, kosong. Come on, kaki tua. Lari. Umpan dan berlari. Dengan tendangan halilintar dia cetak gol. Itulah nyanyian mantan anak rental. Rasain lu my friend. Tambah frustasi kan lu, he? Sebentar lagi gila nih orang. Oke, tersisa 1 menit guys. Serangan terakhir. Malah habis dong. Babak pertama selesai. On target semua ya. Mantep dah. Oke guys, kita ke game plan dulu. Di sini, kenapa nih tim spirit gua jadi 89 guys? Padahal tadi 87. Nice lah kalau tim spiritnya naik. Waduh, lawan kita skuadnya Liverpool semua guys. Ada ikonik Gerrard, Torres, dan Owen. It's okay lah. Yang penting kita sudah bantai dia 4 angka guys di babak pertama ini. Oke guys, ini dia. Babak kedua masih di online match tentunya. Belum apa-apa udah frustasi nih lawan kita guys. Kasian banget dah. Tidak. Sialan, dibobol dengan cepat dong. Bolehlah ya. It's okay, nanti kita balas guys. Anggap aja itu gol hiburan untuk lawan. Bermain balance PES Indonesian. Kita coba dari kanan atas dulu guys. Yeah, come on Arnold. Ayo Nold, lari Nold. Minta bantuan Mohamed Salah. Ya, enggak jadi. Tarik ke belakang dulu. Berikan sedikit pancingan. Ini dia, nice. Waduh, masih dapat, masih bisa. Astaga, ayo Vinicius. Sabar. Kena lu my friend. Mantap, umpan crossing. Ambil Vinicius Junior. Ya ampun, di tackling dong. Anda kasar sekali ya. Oke, free kick nih. Arnold kenal. Si Yuto. Wah, dia gerakin kipernya. Bolehlah, it's okay. Bagaimana dengan umpan ini? Lengket dong ditangkap Ellison. Aduh, umpan kan jauh. Awas pertahanan Edge, udah ketahuan my friend. Sini, ambil. Kita godain dulu guys, kita mainkan emosi lawan lagi. Biar permainannya tambah kacau ya. Nice banget passingnya PES Indonesian. Kena biji, rasain lu. Sepertinya kita lemparkan ke belakang. Wah, dia main pressing guys. Ayo sini, ambil.
Ya, sinyalnya sisa 2. Ayolah, jaringan. Jangan diganggu. Lawan kita udah emosi nih. Kita bikin dia menjadi gila. Mau ngapain, ha? Mau ngapain? Nggak usah gocek-gocek lah. Serahkan bolanya ke gua. Mantap. Bisa mengambil, guys. Nice. Di sana kosong. Ayo. Aduh. Sial, bersemangat sekali nih dia. Ketagihan, guys. Udah cetak 1 gol. Gak akan gua berikan lagi, my friend. Apaan dah tackling gak jelas? Cari mati nih orang. Ya. Nama Dewan Qadir. Ya Muhammad, 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 Muhammad. Syakalika. Boom. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Oke. Saatnya kita mainkan Haji Benzema, guys. Macam-macam lu sama Wan Qadir, he? Hancur 7 turunan lu. Oke, my friend. 5-1 lumayan. Mau dari samping, ha? Udah basi, my friend. Dapat gua lah. Es, nggak kena, nggak kena. Hihi. Lawan kita sudah frustasi berat, guys. Ini yang aneh juga. Astaga, dapat dong. Dia marah, dia marah. Kita lihat, tergesa-gesa. Yes. Kalau nggak kuat, DC aja, my friend. Yuhu. Yes, my friend. Dang ding, ding dang dang dong. Tiki 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 tiki. Acerat, my friend. Kecur-kecur menjadi bubur, he? Semakin ente frustasi, semakin ana bantai lagi. Yeah. Tackling terus sampai mampus. Sudahlah, my friend, terima saja takdirmu. Pasrah aja lah, serahkan bolanya ke gua. Nah, gitu dong. Biar nanti lu dapat hadiah terindah dari PES Indonesian. Kosong. Ayo Vini, 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 Vini. Hey. Apa-apaan itu? Oke, guys, free kick, guys. Dia gerakin kipernya nih. Kalau begitu gua arahin ke sana aja. Ah, gak digerakin, sialan. Gua tertipu, guys. It's okay. Mau ngapain? Mau ngapain? Hah? Di! Lolos dong, bisa-bisanya. Wah, gawat nih PES Indonesia. Jangan berikan satu angka pun. Jangan! Yes! Gagal ya, my friend. Kacian deh lu. Hah? Hah? Mau ke tengah? Tangkep dong. Hihi. Ayo, cini-cini. Ambil-ambil bolanya. Kalau misalkan main di rental PS, kayaknya gua udah ditabok, guys, sama lawannya. Bacotannya menusuk hati. Seandainya aja dia bisa dengar. Slow aja, my friend. Ini hanya guyonan belaka. Ayo lo, hah? Udah kehabisan akal kan? Bingung dia, guys. Bisanya cuma main tackling doang. Ya, ya elah. Oke, guys. Gua pengen tarik siapa ya? Mungkin gelandang White Zone gantiin dengan Ronaldo. Dan tendangan bebas PES Indonesian. Kita coba pendek Kimpembe. Dan langsungkan saja. Mantap. Passing cepat. Kembalikan lagi. Ini dia. Aduh, kemana itu umpannya? Ya elah, it's okay. Sudah memasuki menit-menit akhir, guys. Kita usil sedikit ya, guys. Ayo, ambil-ambil. Jangan malu-malu. Hihi. Nice kan? Emosi berat. Sudah gila. Kasihan banget dah. Siapa tuh nama ID-nya? Malevan Baby Rack. Oh, pantas aja dia bayi, guys. Permainannya seperti bayi yang mungil. Ayo Vini, Vini, Vini. Vini, Vini, Vini. Vini, Vinicius. Waduh. Sialan, masih dapat, guys. Utak-atik, utak-atik. Ambil, ambil. Eh, gak bisa ambil ya, my friend. Kacian deh lu. Hihi. Kosong, my friend. Aduh. Ya, 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 ya. Kederesan dong, sialan. Sudahlah, my friend, cukup sampai di sini. Perjuanganmu sudah sia-sia. Semakin kamu berjuang, akan semakin gila saja. Yuhu! Kosong, my friend. Aduh, pakai pelanggaran segala. Ya elah, dan free kick untuk PES Indonesian. Arnold Ciuto. Wah, lengket dong bolanya. Tambahan waktu 4 menit, guys. Sudah santai kayak di pantai. Kenapa, my friend? Offset ya.
sudah sia-sia ya. Yang sabar ya my friend. Rupa saja. Yuhu kosong. Ayo Vini Vinicius. Ah, bisa dihalau guys sialnya. Wah gawat nih. Ya kosong. Hayo lo. Mau kemana? Dang ding ding dang dung dan pertandingannya berakhir my friend. 6-1 guys, bantai lawan lagi, mantap bener dah. Oke my friend, inilah dia percobaan pertandingan dan pencarian black ball-nya juga. Seperti biasa, kalian udah dapat siapa aja nih dari event kali ini? Kasih tahu PES Indonesia di kolom komentar bawah ya. Oke. Ya my friend, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian black ball ini. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.